Ilmu kelautan itu secara garis besarnya itu membicarakan semua yang ada, semua elemen yang ada di laut, baik itu Oke. ekosistem, fisik kimia laut, terus biologi yang ada di laut, Okay. apapun tentang di laut. Berbicara tentang kuliah, kan milik kelautan nih. Ya. Apa sih nih bang alasannya nih milik kelautan nih? Sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue ini masuk lautan emang dari SMA udah terpikir buat masuk lautan. Oh, Karena oke. alasan pertama itu dari abang gue sendiri. Abang gue Okay. ini kan TNI AL. Oh, oke. Jadi kayak pertama kali ngeliat dia pulang ke rumah tuh kayak kayak gini ya ternyata tentang orang-orang yang ada di laut gitu. Kayak Oke. abang gue juga cerita tentang kayak dia itu di pendidikan belajar tentang Okay. apa, belajar tentang apa. Jadi kayak gue merasa terinspirasi aja gitu, kayak pengen aja gitu masuk Oke. ilmu kelautan. Sebenarnya kan kalau di UTM sendiri ya, Ah. kalau di UTM sendiri itu ada 3 penjurusan Oke. dari ilmu kelautan sendiri. Yang pertama itu ada oceanografi, yang kedua ada biologi laut, dan yang ketiga itu ada garam.